telepon ke saya lagi meeting. Saya bilang telepon balik ya nanti. Tahu-tahu dok. Kabarnya seperti itu. Tapi meninggalnya dengan cara mulia menurut saya karena beliau sedang di tempat bekerja, bekerja adalah ibadah, mencari rezeki untuk keluarga. Beliau yang sangat taat kepada Allah. Masya Allah. Tidak pernah meninggalkan subuhnya, selalu di masjid. Meneruskan jejak almarhum ayahanda. Subuh di masjid 3:30 dia sudah bangun dan ke masjid berbarengan dengan bangunnya mama. Mama bangunnya 3:00. Kalau kakak saya 3:30. Beliau langsung meninggalkan rumah ini dan ke masjid selalu setiap hari bersama anak-anaknya. Bersama anak-anaknya yang masih kecil. Dan beliau sedang membangun masjid juga pesantren. Insya Allah saya akan teruskan. Gak ada kalau saya waktu nyanyi di Malang kan saya sakit panas, demam tinggi. Habis konser di Jakarta saya akan langsung ke Malang. Terus tidak pernah saya ditelepon selama itu oleh kakak saya. Hanya menitipkan saya supaya segera menikah, memasrahkan kepada Allah, katanya. Cepatlah berhijrah. Jangan nyanyi terus.